Hello, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih cara bikin tulisan keren di WA, kayak huruf miring, tebal, huruf yang dicoret maksudnya. Ada banyak sih. Oke, langsung aja. Ini dia. Kita bikin yang oke, kita bikin huruf tebal. Misalnya kayak gini ya. Jangan lu. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Tombol subscribe ini. Tuh. Kesen. Jadi dia biasa ya, tulisan biasa. Oke, terus kita bikin huruf tebalnya kayak gimana? Pertama tekan bintang di awalnya. Oke, bentar. Kita pakai cara yang cepat aja ya. Kita ini terus kita kopikan, jadi kita nggak perlu ketik. Kita kasih huruf bintangnya di depan kayak gini. Terus yang tadi kita pas tekan aja. Tuh. Oke, sorry. Kayak gini pas dah. Oke. Nih, itu udah tebal kan? Send. Kita bikin yang huruf miring. Ntar kita bikin yang miring ya. Tuh. Jangan lupa. Ini. Tuh. Miring kan? Oke. Kita send. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kayak gini nih. Terus nextnya. Kita bikin bergaris. Oke, sininya kayak gini tuh. Tuh. Tulis kesan bergaris dicoret. Tuh. Nextnya kita kasih bintang. Kita kasih bintang kata tanda petik 3. Klik paste. Kita kasih lagi. Tuh. Ya, hasilnya kayak gini ya. Tuh. Terus kalau kita mau kasih tulisan tebal miring. Kita kasih. Ini lebih gampang lagi, tebal. Terus miring. Ini paste. Ini harus sesuai ya ujungnya. Tuh. Tebal miring. Tuh, kalian bisa lihat. Terus kalian bikin tebal bergaris. Tebal bergaris. Oke. Tebal bergaris. Kita pastekan bergaris tebal. Oke, sen. Tuh. Terus next kita kasih tebal berjarak. Tebal ini agak gimana ya, ini kan ada di untuk jenis huruf kan. Ini kayak huruf Times New Roman. Tebal, pastekan tebal. Oh, berarti dia tidak mau, kita simpan di bagian tengah. Ini dia.
Oke. Saya. Berarti dia nggak mau, guys. Oke. Berarti ini udah nggak bisa ya. Yang ini dia nggak mau berarti. Oh, kita timbul nggak ada perubahan, cuma bintang aja. Oke, sekarang kita coret terus miring. Coret, miring. Oke. Tuh. Tuh jadi gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Tuh ini mudah banget loh, ini juga udah lama ini ya. Kalian boleh coba juga, ini mudah banget. Kalau untuk biar tulisannya ada model kayak berwarna atau model hurufnya lebih keren lagi itu agak ribet ya sebenarnya, makanya aku nggak kasih yang kayak gitu, aku kasih yang kayak gini aja ya. Soalnya itu perlu aplikasi tambahan. Kalau ini kan nggak perlu aplikasi tambahan, jadi lebih simple. Oke, sekian video dari aku. Thank for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terus share ke teman-teman kalian semua. Makasih juga buat udah nonton. Jangan lupa kasih kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, thank for watching. Bye-bye. It's not the world we hold.